Halo teman-teman, sahabat channel kenalan kita, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, amin. Kali ini channel kenalan kita akan mereview gaji dari seorang YouTuber ganteng yang bernama EN Outdoor. Tapi sebelum kita mereview tentang channel ini, ada baiknya Bang EN Outdoor selaku pemilik akun dan sahabat YouTuber lainnya dimanapun berada untuk meringankan jari kalian terlebih dahulu agar menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya, agar channel kenalan kita bisa berkembang juga. Terima kasih. EN Outdoor telah mengupload video sebanyak 509 kali dan telah mendapatkan subscriber sebanyak 48.300 subscriber, dan untuk video view-nya telah ditonton sebanyak 13.562.293, dan untuk country-nya channel ini mencantumkan Indonesia, dan untuk tipe channelnya menggunakan people. Channel ini pertama kali dibangun pada tanggal 25 Desember 2017. So pastinya channel ini sudah berusia kurang lebih 5 tahun lamanya, karena saat mereview kita berada di tahun 2022. Selanjutnya mari kita lihat untuk nilai total grade-nya, nilai apakah yang diperoleh channel YouTuber ganteng ini, dan ternyata channel ini mendapatkan nilai B, dan untuk ranking social blade-nya mendapatkan sebanyak 389.384, dan untuk ranking subscribernya mendapatkan sebanyak 3.151, dan untuk nilai ranking-ranking yang lain mari kita lihat ya, agar kita semua tidak penasaran. Dan untuk ranking video view-nya mendapatkan sebanyak 537.757, dan untuk ranking country-nya menduduki peringkat 1.837, dan untuk ranking people-nya menduduki peringkat 2.185. Selanjutnya mari kita lihat untuk subscribernya selama 30 hari yang lalu, apakah channel ini mendapatkan peningkatan ataukah mengalami penurunan. Begitu juga dengan video view-nya, apakah mendapatkan peningkatan ataukah mengalami penurunan dalam jumlah persennya. Langsung saja kita lihat ya teman-teman, agar kita semua tahu dan tidak penasaran. Dan untuk subscribernya selama 30 hari yang lalu, channel ini mendapatkan sebanyak 1.400 subscriber. Dan channel ini juga mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya, yaitu sebanyak 55,6%. Selanjutnya, mari kita lihat untuk video view-nya selama 30 hari yang lalu. Ternyata video view-nya selama 30 hari yang lalu mendapatkan sebanyak 463.683, dan lagi-lagi channel ini tetap mendapatkan peningkatan dalam jumlah persennya, kali ini sebanyak 65,4%. Selanjutnya mari kita lihat untuk estimasi pendapatan gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Kira-kira berapa banyakkah pundi-pundi penghasilan yang diperoleh channel YouTuber ganteng ini? Ternyata gaji bulanannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $116 dan langsung naik drastis menjadi $1.900. Dan untuk gaji tahunannya yang terendah sampai dengan yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $1.400 dan langsung naik drastis menjadi $22.300. Dan mari teman-teman, langsung saja kita kalikan ya menurut rata-rata nilai dolar sekarang. Tapi sebelumnya ada baiknya
kalian terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita, terutama buat pemilik akun yang sedang saya review dan sahabat YouTuber lainnya. Tekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya. Halo teman-teman, sahabat channel kenalan kita, dimanapun kalian berada, mari bersama-sama dengan saya untuk menghitung total gaji bulanan dan gaji tahunan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi milik YouTuber ganteng yang bernama EN Outdoor. Tapi sebelum kita menghitung total gaji dari channel ini, ada baiknya kalian semua untuk menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar channel kenalan kita pun bisa berkembang. Dan khususnya buat pemilik akun Bang EN, ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Dan untuk gaji bulanannya yang terendah, channel ini mendapatkan sebanyak $116 jika kita kalikan langsung dengan Rp15.303, maka total gaji bulanannya yang terendah channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp1.775.148. Dan untuk gaji bulanannya yang tertinggi, channel ini mendapatkan sebanyak $1.900. Jika $1.900 kita kalikan langsung dengan Rp15.303, maka total gaji bulanannya yang paling tertinggi, channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp29.075.700. Selanjutnya kita hitung lagi untuk total gaji tahunannya yang terendah. Channel ini mendapatkan sebanyak $1.400. Jika $1.400 kita kalikan langsung dengan Rp15.303, maka total gaji tahunannya yang paling terendah channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp21.424.200. Selanjutnya kita kalikan lagi untuk total gaji tahunannya yang paling tertinggi. Channel ini mendapatkan sebanyak $22.300. Jika kita kalikan langsung dengan Rp15.303, maka total gaji tahunannya yang paling tertinggi channel ini mendapatkan penghasilan sebanyak Rp341.256.900. Dan jangan lupa buat sahabat YouTuber lainnya dan terkhususnya buat pemilik akun, ringankan jari kalian untuk menekan tombol subscribe-nya pada channel kenalan kita ya, agar channel kenalan kita pun bisa berkembang mengikuti channel-channel yang telah sukses lainnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya teman-teman. Terima kasih.